seguir defendiendo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وهي orang yang beriman pada Allah bertakwalah kamu kepada Allah dan sentiasalah dalam hidup kamu ini kamu memandang bekalan apa yang kamu akan bawa untuk kamu hadapkan di hadapan Allah nanti. Wattaqullah dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu setiap fi'il perangai yang kamu lakukan sepanjang kamu hidup di atas dunia ini. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Pengerusi dan ahli atan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat di mana kita dapat datang dan bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah di saat mana orang lain tidak dipilih oleh Allah. Tiba-tiba Allah pilih kita untuk datang bertamu sekejap di antara Maghrib dan juga Isyak ini. Mudah-mudahan bila kita diberi peluang oleh Allah untuk kita bertamu ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini,
jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Syukurnya kerana Allah bagi peluang pada kita dalam sibuk-sibuk kita dan banyaknya tugasan harian kita, kita datang juga sekejap. Datang sebagaimana yang disebut tadi dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni sepanjang hidup kita ni sentiasa hidup dalam keadaan memandang apa bekalan yang kita akan bawa untuk menghadap depan Allah nanti. Yang ni ni yang perkara yang perlu kita hayati betul-betul dalam diri kita. Kerana ramai di kalangan kita ini bila sebut saja tentang mengenai memandang perjalanan bekalan apa yang perlu kita bawa, ramai di kalangan kita terperangkap dengan nikmat-nikmat dunia. Kita hidup di atas dunia ini, sama ada kita terperangkap dengan dunia ataupun kita sesat dengan dunia. Sesat dengan dunia ni ramai di kalangan kita begitu, yang menyebabkan kita tak ada bekalan bila kita menghadap depan Allah nanti. Tuan-tuan, sebelum daripada kita hurai ayat yang saya baca sebentar tadi, kita kena maklum bahawa dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini Allah tak jadikan hidup untuk dunia saja, tidak. Dalam hidup kita ni kita kena imani keyakinan pada diri kita di mana bahawa lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga dalam hidup kita. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Di kalangan kita akan menghadap di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Allah jadikan hidup lagi di alam yang keempat, yang kita kena hidup. Kena hidup balik lepas pada ini. Dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik dan dibangunkan balik kita. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Allah jadikan hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima ni dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Sampai pada alam yang kelima, hidup kita ini Allah jadikan kita pernah hidup di alam yang pertama sebelum daripada ini. Alam pertama ni dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu pernah kita hidup sebelum daripada ini. Saya yakin di kalangan kita ni tak ada seorang pun yang disebut bahawa dia dalam hidup dia lahir daripada buluh betung, misal contohnya. Tak ada di kalangan masing-masing yang di kalangan kita orang alam impian ini dia sebut saya lahir daripada yang disebut dengan saya lahir daripada buah labu, ustaz disebut. Semua di kalangan kita pernah hidup alam yang pertama dahulu, dipanggil alam kandungan ibu. Sekarang kita sedang yakin kita hidup di alam yang kedua baru. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam ini, kita kena hidup lagi alam yang ketiga. Alam ketiga ni alam bukan alam yaumul aman, bukan alam untuk kita beramal. Tapi alam ketiga ni alam yaumul jaza, hari yang Allah akan mula balas. Bila sampai peringkat amal bukan hari untuk kita beramal lagi, tapi hari yang disebut dengan hari pembalasan ini, dalam Al-Quran Allah cerita ramai di kalangan kita ni terkejut dengan kematian dalam hidup mereka. Allah cerita di kalangan kita bukan sekadar terkejut, bahkan timbul penyesalan. Di kalangan kita ni bila masuk dalam kubur, ramai di kalangan kita ni menyesal je dalam hidup masing-masing. Yang ni yang berlaku, Allah cerita 2-3 kali penyesalan-penyesalan yang timbul bila orang dah mula masuk dalam kubur. Bukan masuk dalam kubur lagi, bahkan orang hidup waktu mana dekat nak mati itu pun menyesal. Kita ni, kita sebut dua benda ni terjadi. Yang pertama terkejut, yang kedua menyesal. Terkejut tu satu, ramai di kalangan kita ni terkejut bagaimana kematian yang berlaku. Masuk dalam kubur kita terkejut. Kita tak payah cerita orang yang masuk dalam kubur terkejut.
Kita yang hidup ni pun kita rasa terkejut dengan kematian sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita kan ramai di kalangan kita ni, yang bila dia menghadap depan Allah, kita diberitahu mati sahabat kita ni. Mati, kita sebut demikian. Kenapa mati? Kita tanya. Kenapa mati? Kerana orang kita ni tak ada perasaan untuk bersiap untuk kematian itu. Dalam hidup kita ni, kita hidup dalam keadaan yang kita terlampau leka dengan kehidupan dunia. Kita tak ada persiapan. Bila diberitahu saja orang ni mati, kita terkejut. Mati? Kenapa dia boleh mati? Kita tanya. Kenapa dia mati? Dia umurkan muda lagi, baru 30 tahun mati. Kita terkejut. Dia penyakit ke? Tak, dia tak ada penyakit. Habis tu macam mana dia mati? Dia mati bila bangun daripada tidur, kejut-kejut, dia tak bangun dah. Dia tak bangun dah. Kita pun rasa terkejut. Allah, mati. Dia tak makan ubat ke? Kita tanya. Makan, dia ada vitamin dia makan. Dia tak jogging ke tiap-tiap pagi? Kita tanya. Jogging, tiap-tiap pagi jogging. Habis tu macam mana boleh mati? Kita ni terkejut. Orang yang seusia kita, muda daripada kita, tiba-tiba boleh mati. Eh tuan-tuan, kita ni terkejut. Orang yang mati tu lagi terkejut. Orang yang masuk dalam kubur tu lagi terkejut. Allah, mati aku, dia sebut. Mati aku. Kejutan dalam hidup. Mati ni umur 70 tahun pun terkejut. Umur 90 tahun pun terkejut kematian. Itu satu kejut. Yang terkejut tu tak apa lagi. Yang masalah yang timbulnya ialah menyesal. Yang kedua ni timbul penyesalan. 99% orang yang meninggal dunia ni menyesal. Orang, kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur seksyen 21 tu, kebanyakan orang dalam kubur seksyen 21 akan kata apa dia? Untung kalian, kerana kalian masih lagi hidup. Kami ni dalam kubur ni, kami rasa penuh dengan penyesalan dalam hidup kami. Kenapa penyesal? Allah cerita tu, 2-3 kali menyesal dalam hidup ini. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang mengenai penyesalan. Kali yang pertama kita mula menyesal bila? Bila berdiri malaikat maut berdiri di hadapan muka kita, mula timbul penyesalan. Malaikat maut berdiri depan muka kita, mula kita nampak malaikat maut dah berdiri. Lalu di saat tersebut malaikat maut sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepantah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tu, mulut masing-masing ni akan sebut. Allah sebut. Tiap-tiap di kalangan kita ni akan sebut pada malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak tangguh sekejap? Jangan bagi mati lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dalam hidup, jangan bagi mati lagi malaikat. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang soleh. Aku nak jadi hamba Allah yang soleh. Biarlah sempat pergi masjid kejap malaikat, dia sebut. Biarlah aku mati di saat mana keluarga aku mengelilingi aku, wahai malaikat. Wahai malaikat, dia minta dengan malaikat. Allah jawab pada orang ni. Bagi tahu malaikat, orang yang nak mati ni, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tak tangguh dah bila sampai ajal di kalangan kalian, kerana Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang bila sampai saat yang sedemikian rupa. Lalu kita mati. Bila kita mati ni, bila kita menghadap mati ni, bila sekejap je di antara jasad kita, roh kita keluar daripada jasad kita menghadap di hadapan Allah. Bila menghadap di hadapan Allah, kemudian Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin, ataupun tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut tentukan tu, roh kita mula turun balik, berada di hujung kepala masing-masing, diri di hujung kepala kita. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita nampak siapa yang datang nak siapkan tubuh badan kita. Bila orang buka butang baju kita ni, kita mula sebut pada malaikat. Wahai malaikat, kita sebut pada orang yang buka butang baju kita. Perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, kita sebut. Kita sebut demikian. Masing-masing kita boleh rasa saat mana orang tekan hari-hari kita. Kita boleh rasa saat mana orang mula mandikan jenazah kita.
kita nampak berapa ramai jumlah yang sembahyangkan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana diusung jenazah kita. Bila kita diusung jenazah kita ini sendiri. Kemudian kita boleh rasa saat mana orang mula bawa jenazah kita sampai ke liang lahat. Bila sampai ke liang lahat, kita boleh nampak berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan di hujung kaki kita, mula berdiri untuk sesi soal jawab, untuk kita memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Bila kita turun saja dalam liang lahat saja, bila masuk saja dalam liang lahat, kita bau tanah depan muka kita. Kita dengar cacing-cacing mula bercakap di bawah telinga kita. Tanah di bawah telinga kita mula sebut, wahai anak Adam, sekejap lagi kamu akan lihat apa yang kau akan lakukan pada kalian sekejap lagi. Kita mula hidup di alam yang ketiga. Waktu mana hidup di alam ini, masing-masing sebut, kali yang kedua mula menyesal. Tengok saja, mula orang mula tutup liang lahat kita. Bila orang tutup liang lahat kita ni, kita mula sebut pada malaikat, Rabbirji'un. Malaikat boleh bagi tahu tak pada Allah, bagi peluang hidup balik malaikat, nak hidup kembali. Hatta iza ja'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Bila masuk dalam kubur tu, sebut pada malaikat, malaikat bagi peluang malaikat, aku nak hidup balik malaikat, bagi tahu pada Allah, aku nak hidup kembali malaikat. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup kembali. Inilah kalimah yang disebut oleh orang dalam kubur itu. Orang dalam kubur tu, di kubur seksyen 21 tu, masing-masing sebut Rabbirji'un, Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup kembali, wahai Tuhanku. Malaikat kata apa dia? Allah jawab pada malaikat, malaikat, kamu tolong sebut pada orang dalam kubur ni, bagi tahu pada dia, kalla, sekali-kali tak akan berlaku. Jangan kamu harap kamu hidup balik. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu yang bercakap. Mulut lapas kamu je kamu nak sebut, nak hidup, nak hidup. Tapi kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu saat barzakh yang kamu kena lalui sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hidup ke tak hidup? Hidup. Allah, bila Allah cerita dalam hidup ni, kamu jangan fikir hidup ni untuk dunia saja, jangan. Jangan hidup ni kita fikir biar duit banyak, kita fikir biar pangkat besar, kita fikir dalam hidup kita biar pengaruh yang ramai. Jangan kamu fikir yang ni je. Hidup ini banyak sangat perangkap hidup. Perangkap, orang terperangkap. Lalu Allah sebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Kamu pandang benda apa yang kamu kena bawa besok. Besok-besok tu bila? Dalam kubur. Ulama sebut, kali yang kedua kamu akan menyesal. Bila masuk dalam kubur kamu menyesal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tak ada faedah langsung kita kalau kita hidup harta banyak, duit banyak, pangkat besar, kemudian pengaruh ramai, masuk kubur masuk neraka terus. Tak ada faedah langsung. Tak ada faedah langsung, tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke bila tuan-tuan boleh hidup damai, tenang, seronok atas dunia, bila masuk dalam kubur, tuan-tuan ingat ke tuan-tuan akan selesai ke? Saya akan selesai. Tak. Ramai mana orang yang masuk dalam kubur, dia sebut kepada Allah, balik mula ya Allah, nak hidup ya Allah, nak hidup. Kenapa nak hidup? Allah cerita dalam Quran, bila masuk dalam kubur ni, masuk dalam kubur ni berbeza-beza di kalangan kita kerana tak bersiap. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan hanyut je. Hidup kita ni kita tak ada pun persiapan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah nak suruh kita ni bersiap. Rasulullah cerita terus, orang cerdik di kalangan kamu siapa? Orang cerdik di kalangan kamu ni bukan orang yang rumah besar, tak?